Siapa sih yang gak tahu AdMyPie.diamond? Tempat top-top terpercaya andalan semua player MLBB. Dari paket fast, semi-fast, bahkan slow, semuanya tersedia loh guys. Prosesnya pun jangan diragukan lagi. Kalian tinggal kedip mata langsung masuk diamondnya. Dan sekarang MyPie udah punya website sendiri loh buat mempermudah kita semua. Jadi, kalian tunggu apa lagi? Langsung hubungi kontak tertera atau cek link di deskripsi. Halo guys, it's Adindet. Welcome back to my channel. So, gue seneng banget di video kali ini. Akhirnya gue bisa facecam lagi. Sumpah gue sebenarnya kangen karena kalian tahu nih ya, sebelum gue record video ini, gue tuh kayak liat video-video lama gue dan kayak gue pikir, kok gue kangen ya pakai facecam gitu. Jadi akhirnya gue hari ini facecam lagi. Dan gue tuh sebenernya kangen banget main game horror lagi ya. Karena kayak yang video yang gue tonton facecam itu tuh gue lagi main game horror gitu. Gue gak masalah nanti kalau misalnya mainnya sendiri, tapi gue minta saran juga sama kalian ya. Kalau kalian ada saran game horror, tapi yang mobile aja ya, yang di HP gitu. Kalau yang untuk PC kayaknya gue pending dulu ya, karena gue gak punya PC ya. Kalian harus percaya kalau gue gak punya PC, iya, gue cuma punya laptop nih buat nge-record nge-record facecam-nya ya. Nah oke, okay. Jadi di video kali ini tuh gue pengen bikin challenge yang lagi-lagi menarik banget untuk dicoba. Jadi karena sebelumnya gue udah pernah bikin challenge, gue gak boleh nyebutin nama hero. Jadi di video kali ini tuh gue pengen bikin challenge yang mirip-mirip, tapi kali ini tuh gue nyebutin hero itu dari nickname musuh, yang mana musuh ini kadang random-randomnya nicknya ya. Gue berdoa banget semoga gak ada nickname yang aneh-aneh gitu ya. Karena kayak, aduh gue ngeri banget sebenarnya kalau misalnya ada yang nickname-nya aneh-aneh gitu, bikin gue deg-deg-deg-deg gitu ya. Tapi biasanya kalau di rank jarang sih, kalau di klasik, nah itu biasanya banyak ya guys ya. Oke, kita langsung gas solo rank. Oh ya, by the way ini gue udah mythic 1, ya Allah alhamdulillah banget. Ini gue win streak gue tuh masih berlanjut, tapi gue nggak tahu nih ya, itu gue win streak tuh gue mabar, gue trio, tapi kayak gue nggak tahu nih kalau misalnya gue solo kayak gimana nasib rank gue, apakah win streak gue akan berlanjut? Tebak gue win streak berapa? Nggak boleh curang, nggak boleh ngecek statistik gue karena di situ ada, karena win streak masih berlanjut ya. Ini udah 10. Ini gue terserah sih mau pakai hero apa juga ya kan, cuman prioritas dong hero-hero kesayangan gue gitu ya. And then gue pengen banget pakai, udah bosan gak sih kalian nontonin gue main Odette? Tapi gue pengen ngejar MMR Odette juga gitu. Kalau lagi ngonten gue pengen pakai Odette, karena ketika gue nggak lagi partian lebih enak pakai Odette karena kita solo gitu, ngerti gak sih kalian? Beda gitu main pas lagi solo sama pas mabar. Udah kita rek dulu Odette-nya. Gak apa-apa deh ya, tuh Yves-nya di ban ya kan. Gue jadi inget deh kemarin gue bikin konten kayak gue lebih pilih Odette ketimbang Yves. Rek dong, astagfirullah. Saya sudah ngurang-ngurangin toxic nih ya, jadi tolong tim-tim sayang terhormat, tim-tim sayang saya cintai untuk rek. Oh ada Patrick. Yang mana nih yang gue naikin nih? Coy, yang mana coy? Soalnya muskupnya juga kayaknya jago. Kita lihat match yang MM-nya paling banyak. 15-9. Tapi nggak lucu anjir kalau muskup yang duluan. Maaf ya, sumpah gue bingung. Gue harus nge-up salah satu dan gue memilih hero yang lebih meta gitu ya. Walaupun sebenarnya muskup juga bagus. AFK! Gue harus gimana coba? S2. Aduh, Skydi. Kan gue lupa sampai sama challenge gue. Aduh, ini they call me dit itu. Lah kita lihat dulu nih, ini Skydi mau pakai apa nih? Skydi, aduh Skydi, kalau lo ngetrol gue kagak berani udah pakai hero-hero meta. Ini kita naikin aja nih dulu orang-orang. Aduh gue bingung banget, masa gue harus naikin yang mana? Aduh. Ah bingung, tolongin gue please. Ya udah nih, ini naik lagi Rod, ya udah terserah lu. Coba kita bilang dulu, I'll go mid lane. Kalaupun S4-nya gak mau, ya udah. Kayak ya udah gue roam. By the way, casing gue pelangi. Jangan salah sangka ya, ntar gue dikiranya apa lagi kan pelangi. Gue kagak belok anjing, gue masih strike. Cuman gue suka casingnya pelangi.
kayak it's a rainbow meskipun ini tuh mencolok banget. Aduh Skydi, lu bener-bener bikin gua ketar-ketir ya. Kita lihat Skydi ngepick apa. Kalau dia ngepick mid, gua pick Atlas. Wih, gila nih montek Atlas gua nih. Aduh Skydi, what are you doing? Itu dia kalau mid udah MM terus lu mau AFK gimana dong? Ntar coba kita pick ini dulu. Gimana? Ini enggak ada mid-nya. Kalau gua Atlas mid-nya mana? Padahal gue mau aja pick Atlas, asal si Skydi ini ngepicknya Atlas. Asal dia ngepicknya match. Astagfirullah, makanya deh call me did. Gue juga bingung, gue harus naikin lu berdua yang mana. Gue lebih pilih hero meta, Skydi. Deh call me did, akhirnya gue bingung banget. S5 nih, gak jelas. Adinda lagi yang dituduh nih, emang nih kurang ajar nih ya yang namanya Dekol Midit. Lu tuh nggak tahu diri, udah gue naikin lu Bangsul, tahu gitu gue naikin si Skydi aja. Ini mah yang problematik nuh sama si dua-duanya. Cuman gue lebih nggak suka nih ya udah gue, kayak udah gue kasih role yang lu mau, hero yang lu mau, tapi ini Dekol Midit bertingkah. Dekol Midit, kalau lu nonton channel ini, berarti lu harus berurusan sama gue. Wih, sok banget nih lagi Adindel. Adindel di mid akan melawan Ryu ya. Aduh, Adindel sangat ketar-ketir ya, karena ingat challenge ini. Kita hanya, tapi ini kata gue challenge-nya lebih santai dan tidak terlalu membebani jiwa raga Adindel ya guys ya. Karena maaf ya gue lebih lebar anjay muka gue. Oh ya, ini nge-cut. Gak tau juga sih, ntar kalau misalnya kepanjangan bisa gua cut, jadi gak pasti ya. S5 gak jelas, ya Allah. Gua masih mengingat kata-kata itu dari They Call Me Dit. Kurang ajar lu, Dit. Dit siapa sih nama lu? Adit? Hah? Adit. Ih. They Call Me Dit, kurang ajar lu ya. Lu udah gua naikin juga, lu bukannya bersyukur, sumpah. Oh ya, kita mengingat-ingat nama musuhnya dulu. Oh, kita lawan Michu, not Scarlet. Udah deh, kita manggilnya yang simple Michu aja ya, Michu. Ingat nama Aldosnya Michu. Nama ininya Ryu tadi ya, Ryu, Michu. Anjir, enggak jelas banget dah nama orang-orang. Nama hyper kita Spread. Spread ya, guys ya. Bacanya kan emang kalau MS misalnya bacanya pakai logat yang benar, it's spread, iya. Yeah. Tapi bodo amat, kita orang Indonesia, cinta Indonesia, spread anjing, ya ampun. Sini Michu, mah Michu. Ini gue juga nggak tahu alasan gue pakai Chang'e kenapa gitu ya. Karena Allah Ta'ala deh. Lu mikirlah kalau ya sempatnya kagak mau tadi kan. Maksudnya siapa namanya? Sini. Skydi, aduh untung juga tuh Skydi masih mau ngalah meskipun dia bilang dia AFK gitu ya. Gua tahu sih rasanya solo rank kayak gitu, cuman ya sabar ya Skydi. Emang tuh gua tahu gitu, gua naikin lu aja tadi moskopnya Skydi. Aduh kurang ajar. Lain kali kita percaya sama ini ya aja ya guys ya, sama match. Kalau sama hero metanya tuh udah enggak usah dipikirin, kayak enggak selamanya yang hero meta itu ini maju ini Uchiha Madara, Uchiha Pex, ini nama core mereka Pex. Waduh Pex ini seram banget badannya, Pex besar. Ini namanya siapa namanya? Dihan. Oke, Dihan. Ya Allah, untung aja nih namanya kagak ada yang ngawur gitu ya. Aduh, woi di push Michu anjing. Michu, menjauhlah Anda Michu. Oke. Okay. Core kita namanya Spread. Oh ya, gue lupa anjay. Spread dapat turtle, gila. Spread gila sih lo, keren banget. By the way, gue barusan di YouTube tadi kan denger cerita apa? Latar belakangnya si Spread ini. Spread. Aduh, gimana ya gue jelasinnya ya? Gue kan enggak nyebut nama hero-nya, jadi gue sebutnya aja nickname-nya. Kalian lihat aja itu hero-nya apa ya kan. Gila, jago banget nih Skydi. Wah, Skydi first blood, no lihat loh. Sumpah gue bener-bener nyesel naikin nih si They Call Me Dit. Kurang ajar lu ya, lu enggak tahu diri beneran deh. Ha.
Aduh, nah nih, hajar Micu, Micu. Ayo spread, kamu bisa spread, 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 spread. Ayo, Amon. Terima kasih kepada Adindel ya. Adindel ini memang tukang kencing yang handal. Ya by the way, ini Adindel pakai skin ini lagi ya, karena skinnya bagus banget loh. Skinnya bagus banget loh. Aduh, hati-hati. Adindel, nama MM-nya siapa? Oh ya, Uchiha Madara. Nama estesnya Dihan, Dihan dan Uchiha. Nama siapa ya? Udah gue sebutin semua. Nama siapa yang belum gue... Oh, nama dirot kita, Alam. Astagfirullah, kok gue sebut sih namanya? Ya udah dong, gak apa-apa. Yang penting gue nyebutin nama itunya, ya kan? Woi, apalagi sih? Kurang ajar banget nih deh kalau midit. Dit, lu bertingkah anjing. Sumpah lu ya. Kayak salah mulu gue dah perasaan. Eh, ya harusnya gue tunggu ulti gue buat ngambil buff ini. Tapi tadi gue juga jadi mikir ngepick Chang'e itu karena Barats itu lumayan ini sama Chang'e. Kemana? Woi, Skydy lu nyepaknya kemana? Woi. Aduh. Gue lupa lagi. Pex, namanya Pex. Pex. Alah, bodo amat lah. Persetan dengan challenge-challenge ini gue udah try hard banget rasanya. Wah, tuh kan. Mati tuh si Uchiha Madara sama gue. Mati dia. Maksudnya Uchiha yang mati. Oke, nampaknya si Micu akan ngeulti. Ulti siapa Micu? Ya, spread kamu kalah. Maksudnya nggak kalah sih, kan kamu nggak ini sama siapa? Aduh, gue lupa lagi namanya. Pex. Tolong, gue mau dimakan Pex. Ini Pex. Wah, lu turu Pex sama Chang'e. Oh ya, gue baru tahu kalau misalnya counter dari Radiant itu adalah Glowing Wand. Dan gue ngerasa bodoh banget karena gue nggak tahu. Aduh, Skydy mati. Ah, nih si Dit bacot terbacot lagi nih. Sini dah, gue bantuin dah daripada lu bacot ya kan. Waduh, anjing. Tolong-tolongin gue. Apa sih, kurang ajar? Gue tuh ngulti kesana karena gue... Ih, sumpah, kok pada kayak... tai gitu ya, kayak tai. Bentar, ring light gue geser kayak otak gue. Berubahnya warnanya ini emang gimana ya, lighting gue itu tergantung warna kerudung gue, jadinya maksudnya kayak kerudung gue tuh mengaruh warnanya gitu. Mungkin yang si kalian gak sih udah ngerti gak apa-apa. Nama core kita tadi spread. Aduh, susah banget sih ngingetnya satu-satu begini. Woi, Pex, gua akan ulti lu Pex. Ayo Pex, lu mau kemana Pex? Pex, lu gimana sih Pex? Namanya ini tadi Uchiha Madara. Ayo nih, gua ini menguji ingatan gua ya. Ini Micu, lu mau kemana Micu? Aduh, nggak kenal lagi. Sakit banget dah Micu. Tolongin gua alam. What the fuck Alam? Oke, Alam ini majuin aja si Ryu. Waduh, sinyal gua lagi. Ya elah, kenapa sih kagak mati? Padahal kemarin tuh ada yang nyuruh gue pakai Chang'e itu pakai sprint gitu ya. Karena ya biar dia enak aja. Tapi gue udah biasa pakai flame shot gitu ya. Padahal kabur susah gitu ya. Ini gue jadi ngepick Chang'e itu selain alasan Barat tadi, gue tuh takutnya tuh Siska Skydy tadi dia bakal nge-troll beneran. Jadi gue takut ngepick MMR. Wah, mati nih Dihan, mati lu Dihan. Ya. Kok ya Allah Dihan enggak mati. Ya Allah Dihan. Aduh Skydy, ya Allah Skydy. Nah, akhirnya mati si Dihan. Tolongin gua. Ya udahlah, gua mati, Bang. Sul, Bang Sul. Ayo bisa spread. Ya, spread mati. Ya ampun spread. Oh ya, by the way ini gua pengen langsung beli Glowing Wand untuk kalau ada enggak sih yang beli? Bisa-bisanya nih musuhnya gak ada yang beli yang namanya Radian. Lo tahu ini gue sama Amon, woy. Ini, maksudnya bukan Amon. Maksudnya spread. Ah, udahlah gue nyerah banget. Pokoknya nih, gue gak sanggup deh pakai challenge-challenge kayak gini dah. Pokoknya gue udah berusaha yang mana gue ingat, kapan gue ingat, gue bakal itulah. Kok gak berasa sih? Ya, inilah mengapa kita sangat perlu Glowing Wand ya. Biar berasa tuh di-pack sama si Didihan. Nini Micu, kejar Micu. Micu apa sih anjing, kok namanya Micu? Kesel banget gue.
Oke, kita bantu alam melawan Micu. Sini Micu, maksudnya alam. Ya elah. Ya Micu kurang ajar. Weh, ada Ryu, hati-hati, ada Ryu. Aduh ya Allah, ada Dihan juga bonus, ya ampun. Aduh maaf ya. Maaf sumpah alam, gue bukan yang gak mau bantu, gue udah astagfirullah ya Allah, tolong gue please. Ya Allah, gue nangis. Ini sumpah flameshot tuh bodoh apa gimana? Ini flameshot gak punya otak ya? Nampaknya WS Adindel akan pecah karena udah deh, gue gak mau nyalain orang. Ya udah, kalah berarti udah habis win streak-nya ya kan. Gue gak apa-apa deh pecah win streak-nya. Ya Allah, gue gak ada rasanya masa mani musuh gila, ya Allah. Nah, boleh lah, tim gue masih oke lah. Woi, elah, tolongin dong. Musuhnya ada yang beli Radian nggak? Belum ada loh. Belum ada, tapi gue juga kayak nggak berasa. Item gue emang belum ada yang sakit sih, kayak... Nah, glowingnya udah jadi, kita gas beli Xenius ya. Nih. Wih, gila, gue sakit banget loh. Micu tuh tidak bisa bernafas sama kencing gue. Kencing dari Adindel. Ini kencingnya Adindel ya guys. Ya Allah gimana ya, gue juga gak boleh nyebut hero. Jadi gue nyebutnya nama gue, kencing Adindel. Adindel. Aduh, nah bagus banget gak sih nick gue. Makanya gue lumayan betah sama nick Adindel. Karena gue suka. Sini, kita hajar Uchiha sama Dihan. Dihan gak sih, gue lupa lagi. Nah, sumpah demi apa sih. Hati-hati, ada Dihan. Oke, ini kita full ini aja ya, full nembus. Hati-hati guys. Woi, spread. Wah, udah mati nih si spread. Aduh kan gue. Wih, di. Oke lah, Dit. Kali ini gue apresiasi elu. Enak gak? Sakit banget ya Allah. Tapi gak apa-apa, tim gue meratakan semua musuh. Musuh ini. Ada buffnya si Pex. Oke, kita ambil buff-nya Pex. Aduh, enak banget ngencingin buff Pex. Aduh, ini Micu sakit banget. By the way, kita harus berhati-hati. Sumpah, orang lagi ngonten, jancu. Sumpah, adek gue ngeselin banget. Sumpah, gue punya adek dua biji di rumah. Bener-bener ngeselin, berdua. Wah, udah cukup banget nih. Kayak suka banget ngeganggu gue. Yang satu teriak-teriak nangis, yang satu manggil-manggil. Ada Micu, oh no. Oh no, ada Micu. Woi, ini ada Lord. Ini Lord. Maksudnya, woi. Gue udah bilang, ini ada Lord. Ya ampun, ini orang-orang bener-bener pada ngeyel ya. Kok, kenapa sih kalian ini? Sini kalian. Tolong retrinya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Besar harapanku kepada spread. Untungnya spread tidak mengecewakan ya. Apa sih ini? Ganggu banget, kita tuh mau ngehit Lord yang ini, bukan elu anjing. Ih, nah mampus ini, Pex, Dihan, ih gak kena, kencing gue gak kena Dihan. Hah, Dihan. Woi. Wah, aduh sumpah ini lagi si slownya Dihan, ngeselin banget dah. Aduh, gue pengen main game horror habis ini ya Allah, ntar deh. Kencingnya Adindel. Kencingnya nggak sakit. Kita beli Holy gak sih? Holy deh kayaknya. Cukup untuk menyelesaikan game gila ini ya. Awalnya kita mengira tim ini akan nge-troll. Tapi ternyata mereka ini masih boleh-boleh gitu ya. Micu juga jago sebenarnya. Cuman ya udah ente, lain kali Anda akan beruntung ya. Gila, DPS. Hidup DPS. Hidup first damage. Tapi lebih gue tetap secinta-cintanya sama DPS, gue lebih cinta sama burst damage ya, bro. Ntar ulti gue masih celana dalam, masih cooldown. Tunggu, nih gue akan ngehit Uchiha Madara nih habis ini nih. Turu lu Uchiha, gak kena. Ini aja Dihan. Ya, kurang berasa di Dihan. Gila, boleh-boleh sih ya, Dir. Untungnya lu tuh, meskipun lu baca, tuh kesal ya kan. Gue setidaknya gue kayak gak nyesel-nyesel amat lah udah naikin lu gitu ya kan. Dihan,
Sedit. Nama kalian ini kenapa sih pada mirip-mirip banget, gue kesel. Gila, Ryu, mati Ryu. Nah, aduh mati dah gue jancok. Oh kak, enggak. Di game ini gue sangat tenang, bukan? I know it. Gue emang tenang banget orang. Anjir. Plus 9 doang. Bisa gak sih plus 10? Udahlah. Kalian lihat, WS27. Oh my god, SS2. WS27, coy, gue solo. Gue udah bilang kalau kalah gak apa-apa. Tapi kayak, emang Muntun lagi berpihak sama gue. Terima kasih Muntun. Sarangnya. Seenggaknya gold, nah oke. MMR gue plus 134. Ya biasa loh, kalau MMR masih kecil emang banyak banget tambahnya. Oke lah, Patrick. I mean, Dit. Berarti ada yang trio dong. Tuh kan, nah kan. Si Pex coklat, gue udah tahu Cange. Ya gak juga sih sebenarnya kayak. Cuman dulu gue waktu Pex ini lagi meta, itu gue sering pakai maksudnya gue sering pakai Adindel. Jadi kayak emang itu aja lah, lagi gue takut banget tim gue nge-troll tadi kan, tapi nggak apa-apa, ternyata kita tetap menang gitu ya, alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Akhirnya WS gue tidak pecah dan berakhirlah challenge kita. Dan juga ini section komen kali ini kayaknya bakal penuh deh, karena gue minta rekomendasi game horror dari kalian. Gue juga minta rekomendasi sama kalian untuk ngelakuin challenge apalagi kalau bisa yang gue belum pernah bikin ya. Dan itu tuh bener-bener kayak apa ya, itu tuh bener-bener menarik untuk gue coba gitu, yang kayak apa ya, ya gimana ya, pokoknya udah lah, terserah kalian mau komen saran challenge kayak gimana lagi. Ya udah segitu dulu aja ya guys ya, thank you for watching, see you guys in my video, bye bye.